Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Arya Satya Arafi Mahdika Putra. My absent number is 8. Today, I will make one of the cassava buzzard foods and name it Tapai or fermented cassava. The ingredients that we need are yeast and cassava. The tools that we need are steamer, lid, serve, two basin, pounder, knife, tongs, and banana leaf. We have to cut it according to taste. And the next, peel the cassava skin. To wash it clean. Make sure wash it clean. Step 3. Steam the cassava for 25 minutes until tender but not too mushy. We have to pound the yeast in the plastic until smooth. Then and cover with banana leaves. And sprinkle with a thin layer of yeast. And the next, stuck cassava in it.
and sprinkle the yeast thinly. The last part, we have to close tightly and let stand to test until tapai red and ready to be enjoyed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jenengku Arya Satya Arafi Mahardika Putra, absen 8 kelas 9F. Dino iki aku arep gawe kue donat sing berbahan dasar tape. Bahan-bahan sing dibutuhkan yaiku gula, tepung, coklat blok, tape, mentega, susu, telur, ragi, lan kacang almond. Alat-alat sing dibutuhkan yaiku baskom, plastik contong, kertas minyak, lan timbangan. Campuran bahan-bahan iki yaiku 250 gram tepung, 50 gram gula, 100 gram tape, 1/2 ragi, 1 titik wae. Lan telur loro, susu 1 saset, dioleni sampai kalis. Lebono mentega 40 gram. Cetak tepungnya bulat-bulat. Tusuk tengahnya donat kanggo jari. Goreng donatnya sampai matang. Lelehna coklat putih. Celupne donat ing coklat putih. Akan lebih baik jika kemasan diberi pegangannya seimbang dan atasnya dibuat supaya tembus pandang, supaya pembeli dapat membawanya dengan mudah dan dapat mengecek kondisinya setiap saat tanpa harus membuka dan menutupnya terlebih dahulu. Jember merupakan salah satu kota yang sangat berlimpah atas hasil cocok tanam tanaman singkong yang merupakan bahan dasar dari makanan tape maupun suwir.
Persebaran tanaman singkong merata di setiap kecamatan, tetapi perkebunan singkong bersifat komersil dan substansi berimbang. Hal tersebut dikarenakan singkong merupakan bahan baku dari pembuatan tape dan suwir-suwir yang merupakan makanan khas Jember. Singkong yang dipanen di daerah Kabupaten Jember diekspor keluar untuk bahan baku pembuatan tepung tapioka. Singkong juga diolah menjadi berbagai makanan khas lainnya lebih ekonomis seperti tape, suwir-suwir, ya tape, brownies tape, dan prol tape. Donat tape yang berbahan dasar tape yang difermentasikan dari ragi itu bisa saya pastikan halal karena raginya bermerek, dan itu dapat menjadi haram bila dicampur dengan berbagai minuman keras lainnya seperti alkohol, amer, dan lain-lain.